Kontinjen Malaysia terus menambah kutipan pingat di Sukan Paralimpik Paris. Menerusi pingat perak diraih jago olahraga para negara, Muhammad Ziyad Zulkifli awal pagi tadi. Ziyad melakukan catatan 17.18 meter dalam aksi final acara lontar peluru lelaki F20 kecacatan intelektual. Pada aksi di Stade de France, Ziyad memulakan saingan lontaran pertama 16.75 meter dan 16.66 meter pada percubaan kedua. Atlet berusia 34 tahun itu kemudian menemui rentak di lontaran ketiga apabila mencatat 17.18 meter yang merupakan lontaran terbaiknya sepanjang saingan tersebut. Ziyad bagaimanapun cuba bangkit namun tidak berupaya memintas catatan terbaiknya dengan lontaran terakhir sejauh 16.86 meter. Ia sekaligus menyaksikan pemenang emas Rio 2016 itu memperbaiki pencapaiannya selepas pulang tangan kosong pada edisi lalu. Atlet Ukraine Oleksandr Yarofiy melakar kejutan apabila memecah rekod dunia sebanyak dua kali sekaligus mengesahkan pingat emas menjadi miliknya dengan catatan 17.61 meter. Pingat gansa menjadi milik rakan pasukan dan juga juara bertahan Maxim Kovel dengan lontaran sejauh 16.99 meter. Sementara itu, kejayaan meraih pingat perak pada edisi kali ini sekaligus memadam episod gelap menghantui Ziyad Zulkifli yang dibatalkan penyertaannya gara-gara lewat ke bilik panggilan pada Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Mengambil iktibar daripada insiden itu, beliau hadir 20 minit lebih awal ke bilik panggilan di Stade de France sebelum memulakan aksi final acara lontar peluru lelaki tersebut. Saya kata itu alhamdulillah itu dah satu rezeki bagi saya. Saya rasa untuk sumbang untuk pingat perak not bad daripada tak ada. Bagi saya itu ya memang aspek kita tinggi untuk dapat gold medal, so saya tak entah, saya tak rasa macam apa nama dia kecewa sangat. Kita saya dah cuba yang terbaik. Kalau dapat sumbang perak pun okey saya rasa. So benda yang menghantui saya selama 3 tahun ni akhirnya dah habis. Akhirnya lega, ya Allah. Benda tu menghantui saya. Dah 3 tahun, saya sangat depressed benda yang cerita pasal disqualified tu. Sekarang saya dah buktikan, saya dapat buat dengan